guys, jadi aku ada anak bukulas. Jadi kita istirahat sebentar dan mau pergi ke sana. Ini ada helm buat jaga-jaga kalau ada durian jatuh. Oke? Lebih sari. Apa kasih bahasa ini? Putar itu nih. Saya mau bikin video dulu ya. Aku mau perlihatkan pada kalian langsat ya, duku ya, yang pohonnya kecil tapi buahnya banyak sekali. Oke? Okay? Ih, longgar pak, biar. Perno dong. Oke, guys, kita berangkat. Jadi guys, pakai safety ya, ini namanya safety pengaman ya. Ini juga lase guys ya, pohonnya tapi ya, pohonnya garontok nah. Oke, kalian lihat sana, tuh kan, ngiler kan kalian? Makanya guys ya, kalau kau mau makan durian, sekarang tanam. Jadi 5 tahun kemudian kau petik buahnya ya. Kalau masih panjang umur, toh. Oke bos. Oke guys. Jangan lupa kalian like dulu ya. Komen, subscribe. Biar saya gajian terus. Oke, sepertinya ini harus pelan-pelan jalan ya. Harus pelan-pelan cuy ya. Oke, jadi guys, saya ngambil video ini pakai Britka ya, sebuah gimbal yang sangat recommended buat kalian para kreator untuk mengambil video-video di spot-spot yang sangat ekstrim. Jadi biar nanti tuh hasilnya nggak goyang-goyang ya. Bisa kalian lihat di link deskripsi video ini. Oke? Kalau misalnya kalian nonton video ini di TikTok, kalian bisa klik keranjang kuning di bawah ini ya. Jadi kalian tuh walaupun digoyang-goyang begini, tetap hasilnya bagus ya kameranya ya. Ya oke. Okay? Nah, ini di lasenya guys ya. Kita lihat. Kalian lihat ya. Lihat di atas itu. Nah, ini tuh batang-batangnya kecil ya. Tapi buahnya luar biasa. Oh guys, buahnya di atas. Silo ya, udah kelihatan ya. Emang bandit lah kau ya. Tuh. Ah, udah kelihatan lagi. Matamu jangan taruh di kaki kak. Taruh di kepala ya. Jadi guys, ini aku liatin ya. Tunggu. Masih silo. Silo nggak? Tuh. Kasih paham kau ya. Tuh. Ini batangnya kecil. Nah. Hah? Batangnya kecil, buahnya banyak. Oi, mantap cuy, manis. Tuh, langsat. Kalau orang di sini bilang lasse ya. Orang Sulawesi ndak ada ndak tahu lasse ya. Tuh. Tuh kan. Jadi di bawah langsat, ini juga langsat, langsat, langsat. Sana langsat, semua dikelilingi langsat. Dan ini pohon durian yang besar sekali, buahnya juga banyak sekali ya. Makanya kita pakai helm. Ya, jadi kalau kalian mau cari durian, jangan lupa bawa safety ya, bawa helmet, helm, biar nanti itu kalau ada durian jatuh minimal ada pengaman untuk kepala, oke? Okay? Jadi di sini ada yang jatuh ya, ada yang jatuh buahnya. Karena ini sirin. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka video-video vlog seperti ini, kalian bisa subscribe channel saya.
Kalian bisa like kalau kalian suka video ini dan berikan supportnya selalu ya, dengan cara tekan tombol subscribe di bawah sini ya. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan-tinggalan video-video selanjutnya, karena banyak hal, momen-momen yang selalu akan saya sajikan buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe. Oke guys. Jadi ini tuh pohon anu apa? Ini pohon langsat. Dia subur sekali, tapi buahnya masih setengah matang ya. Belum matang betul ya. Masih terlihat hijau-hijau tuh. Masih terlihat hijau-hijau ya. Hijau-hijau. Kalian tahu nggak hijau? Hijau ya. Emang nggak tahu nih. Nggak sekolah kalian tahu ya. Hijau. Tuh masih separuh hijau ya. Nah, wah keren kali guys. Amat sih. Tuh ya. Tuh di atas tuh. Sangat dekat sekali. Pandang mata. Ya. Hanya ada di sini loh. Yang begini-begini ya. Jadi di sini tuh orang tuh kalau udah kebelet, jadi metiknya itu juga dari ini guys. Jadi di sini saya mau ambilin di atas buahnya guys. Langsat. Uy, cuy. Ya. Nggak sampai Tuhan, nggak sampai. Oke, kita ambil yang di sana. Nah, ini dia buahnya, dekat sekali ya. Ini nih. Tapi ini masih belum terlalu matang ya. Masih kelihatan hijau-hijau. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Karena ini juga segar. Manis. Oke. Manis cuy. Manis cuy. Enak. Nah. Perut aku sudah kenyang guys. Tuh, di atas. Dari bawahnya lihat. Aduh. Kenapa enggak mau habiskan itu, Rika? Soting na. Apa nak soting? Ya te buah eh, supaya nak tira tata kota. Oh guys, oh, dia raka durian misto. Ini dia rambutan eh. Rambutan ini guys. Eh rambutan saya. Rambutan ya Allah. Rambutan. Ih. Rapat buahnya di tanah oh cuy ya kan. Oh eh. Kau dia lihat? Kau dia lihat? Buka matamu kau eh. Kau dia lihat kah? Tuh. Oke, saya coba meraih buah dari atas pohon langsung ya. Tunggu dulu ya.
Oke cuy, ya. Saya akan coba ambil buahnya langsung dari pohon ya. Oke. Oke. Kita coba satu guys ya. Jadi ini buahnya sangat unik, menarik, warnanya juga cantik ya. Cantik sekali. Jadi kalau kita buka rambutan, jangan sampai kalian gigit gini guys, nanti getahnya pada tinggal digigit jadi hitam. Oke? Okay? Ya, paham ya? Tutorial membuka rambutan. Jadi kalian pakai kuku, jadi kalian tinggal mencet sedikit baru kalian buka begini. Nah, kelihatan kan? Mantap. Rasanya tuh manis, ada sedikit asam-asam, dan dagingnya tuh tebal, lunak. Mantap kan? Oke. Sebuah perjuangan ya. Sebuah perjuangan untuk meraihnya ini guys. Jadi tadi itu warnanya kuning-kuning, sekarang ini warnanya merah-merah meron ya. Ingat ya tutorialnya tadi. Ya ingat, kalau buka gini rambutan tuh jangan gigit, nanti getahnya yang aku digigit gitu. Tinggal gini, wow, kelihatan kan? Mantap. Ini tuh sangat super manis banget. Super manis. Manis guys. Manis banget. Kalian lihat di atas itu, buahnya merah-merah banget tuh, banyak tuh ya. Tuh di atas tuh. Ini tuh belum semuanya tuh belum matang sempurna ya. Belum semuanya sempurna matang. Jadi ada yang duluan, ada yang belakangan. Oke, seperti apa rasanya yang warna kulitnya masih hijau? Oke guys ya, coba aku ambil satu yang masih hijau ya. Kita coba rasanya seperti apa. Oke, kalian lihat di sana, di sana. Oke. Ini saya coba ambil warna yang hijau ya, yang hijau. Ini yang hijau. Seperti apa rasanya? Ini juga dagingnya lunak banget ya. Mantap. Ini kalau ada lomboknya mungkin ya enak dicocol-cocol gitu. Manis. Ternyata warna hijau juga tuh udah manis gitu ya. Apalagi kalau udah merah tadi, itu udah super manis banget. Mantap. Ya di sini tuh macam durian. Ya kalau musimnya durian, dia tuh berbarangan dengan musim rambutan dan langsat. Ya.
Langsat itu bisa kalian mungkin kalau nggak paham langsat, mungkin seperti bisa bilang duku lah. Oke, oke, di sini mari saya akan perlihatkan kalian pohon langsat yang masih buahnya sangat lebat banget. Oke, tonton terus video ini. Oke guys, jadi aku akan berjalan ke sana. Dimana pohon itu? Dimana pohon itu? Banyak sekali buahnya. Ya, tuh di sana ada perkebun yang lagi apa? Yang lagi bakar rumput. Tapi aku takut nanti ada durian jatuh, guys. Gak usah ke sana ya. Oke, di sini saya coba ambil satu ya yang warna cantik sekali. Cantik sekali, guys. Jadi kalian lihat. Ini copotin dulu ini. Ini warnanya. Sampai. Oke. Ini warnanya yang begini. Cantik ya, menarik. Salah, nggak boleh digigit. Ada semut. Tunggu ya. Jadi saya taruh dulu kamera di sini ya. Oke. Ini kita coba lagi. Karena aku sangat suka sekali dengan warna yang sedang-sedang, agak kuning-kuning begini, daripada yang terlalu merah ya. Jadi kalau kuning separuh kuning, aduh, kamera jatuh. Sorry guys, kameranya jatuh. Kameramennya nggak ada jadi. Jadi ngerekam sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kuning-kuning separuh merah begini tuh udah pas banget rasanya, merah manis. Oke. Mau ngetir-tiran ke kota.